Sobat Uncaku Indonesia, menu latihan kita kali ini adalah tapping 2 yang bentuknya seperti ini. Oke, Sobat Uncaku Indonesia, sebelum lanjut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat berlatih tapping 2. Yang pertama, disarankan menggunakan Uncaku Foam agar mengurangi rasa sakit apabila terjadi benturan. Kemudian yang kedua, apabila tidak memiliki Uncaku Foam, disarankan memakai topi saat berlatih dan topinya dibalik, agar saat Uncaku ini meleset, tidak langsung mengenai kepala bagian belakang. Kemudian yang ketiga, disarankan terlebih dahulu kamu menguasai tapping 1 agar lebih optimal saat melatih tapping 2. Oke, Sobat Uncaku Indonesia, kita lanjut ke tutorial. Oke, langkah pertama yaitu mengenal pola. Pola dari tapping 2 ini hampir sama dengan tapping 1, cuma arahnya yang dibalik. Oke, untuk tapping 1 polanya seperti ini. Nah, semua sudah bisa. Nah, tapping 1 dan untuk tapping 2 arahnya dibalik, yaitu seperti ini. Tapping 2. Oke. Tahap kedua yaitu berlatih lintasan. Oke, kita awali dari kuda-kuda seperti ini. Oke. Pertama, lepaskan pegangan bagian bawah seperti ini, kemudian ayunkan lepas atas. Oke. Lepas bawah, ayunkan tangkap atas. Oke. Lepas bawah, ayunkan tangkap atas. Oke. Lepas bawah, ayunkan tangkap atas. Oke, lepas bawah, ayunkan tangkap atas. Kemudian tahap ketiga yaitu berlatih putaran. Nah, satu putaran itu kanan kembali ke kanan, yaitu seperti ini. Oke, kita awali dari satu aba-aba, satu putaran. Oke, satu, dua, tiga. Nah, berikutnya jumlah putarannya bisa ditambah. Oke, kita lanjut menjadi satu aba-aba, tiga putaran. Oke, aba-aba satu berarti satu, dua, tiga. Aba-aba dua berarti satu, dua, tiga. Aba-aba tiga berarti satu, dua, tiga. Oke, Sobat Uncaku Indonesia, apabila sudah lancar, jumlah putarannya bisa ditambah sesuai selera. Bisa 5 putaran, 10 putaran, dan lebih. Oke, Sobat Uncaku Indonesia, selamat mencoba, selamat berlatih. Tapping 2.